Oke, malam hari ini atau pagi ini sudah pukul 2 lewat 27.30. Saya membuka Dedika Wallet ya, kemudian dengan Simex. Sebentar saya akan membuat mengirim Dedika dari DDK ke wallet Simex yang saya punya. Ya, saya akan mengirim 1 DD coin ke Simex. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Langkah pertama, pastinya kita membuka DD coin ya. Kemudian kita blockchain, apakah blockchainnya berjalan dengan benar baik di tanggal 31. Oke. Hari ini kemudian pukul 2 lewat 8 dengan yang di bawah ini sama pukul 2 pukul 8 berarti siap ya, untuk mentransaksi. Oke. Itu langkah pertama, kemudian langkah kedua kita buka account Simex. Saya sudah buka. Kemudian kita membuat alamat wallet Dedika di Simex. Pertama kita cari ini kemudian pilih finance, kemudian buat financial account atau akun keuangannya kita. Kemudian kita cari di sini yang DDK punya. DDK. Mana? DDK ini. DDK. Kita membuat alamat DDK di Simex. Kemudian kita tanda plus. Klik tanda plus ini. Plus, kemudian akan dibawa ke sini. Ini sudah terbuka alamat wallet Dedecoin. Kemudian kita copy. Oke, copy baru kita bawa ke Dedecoin wallet. Kemudian kita pilih send. Kemudian alamat tadi kita masukkan di sini. Pastikan di sini. Lihat. Kita pastikan di sini alamat yang ini tadi. Alamatnya ini di Simex, kita pastikan di recipient address. Kemudian kita masukkan jumlah Dedekanya. Saya coba-coba masukkan 1 Dedecoin. Oke. Satu Dedecoin. Satu Dedecoin kita masukkan. Kemudian kita masukkan pas pair dari. Kemudian yang kedua masukkan second pas pairnya dari ini. Ya. Oke, lanjut setelah masukkan ini kita perlu send. Klik send DDK. Saya mengirim 1 DDK ke alamat wallet saya di Simex yang ini nih. Send. Kita lihat kemudian dashboard. Perhatikan. Oke. Sudah konfirmasi. Sudah confirmate, jadi sudah terkirim. Kemudian ini lihat sudah kurang 1 Dedecoin. Di sini sudah kurang 1 Dedecoin. Kemudian kita stake. Sudah kirim 1 dengan fee nya itu 0,1 ya, besar sekali. Fee nya itu 0,1 ya, 0,1 fee nya.
Wow, besar sekali sih. Kemudian kita lihat di sinyal sini, kita perlu refresh dulu apakah masuk di sini atau tidak. Saya coba-coba saja, tapi takut-takut saya coba-coba saja untuk ini belum ada ya. Tapi dia bilang di sini bahwa kita akan lihat nanti selama 7 hari kita deposit, selama 7 hari kita tunggu saja. 1 detik saya kasih masuk, seperti begitulah.